Dalam rangka membasmi peredaran narkoba yang sudah sangat meresahkan, Satuan Narkoba Polsek Taman Sari menggelar operasi Nila berupa penyuluhan anti-narkoba dan pencegahan dini dengan tema Ayo Perangi Narkoba. Babin Mapar Aibtu Sumarno yang mendampingi Subnit Narkoba Polsek Tro Taman Sari melaksanakan penyuluhan anti-narkoba tersebut di kos-kosan Mandiri Mapar, Jalan Kebun Jeruk 7, Kelurahan Mapar dengan dihadiri oleh Binmas Kelurahan Mapar Aibtu Sumarno, tokoh masyarakat Bapak Didi, Ketua RT Citra Bayangkara dan penghuni kos-kosan yang berjumlah 20 orang dengan narasumber Kasubnit Narkoba AKP Mansyur Busairi. Adapun materi penyuluhan adalah memberikan pengetahuan tentang jenis dan bentuk serta pengertian tentang narkoba, lalu memberikan informasi tentang bahaya dan daya rusak yang diakibatkan narkoba terutama susunan saraf yang ada di otak. Dilanjutkan dengan menjelaskan berbagai macam tentang pemberitaan narkoba yang berkembang saat ini, lalu memberikan arahan batasan pergaulan agar terhindar dari bahaya narkoba. Dilanjutkan dengan menyampaikan ada beberapa jenis narkoba yang baru dan sangat berbahaya, serta ancaman hukuman yang menanti terhadap penyalahgunaan narkoba, baik bagi pemakai maupun pengedar narkoba. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.